Halo guys, selamat datang. Jadi kali ini gue akan share data open map ML. Jadi ini adalah data ya biar bisa ngebuka map ML. Misalnya gini, kan biasanya kalau kita mau ganti map ini malah ada logo download ya. Dan kalau mau download nggak bisa karena pakai ML ya. Jadi ini biar bisa ngebuka gitu. Dan karena banyak yang mau nyobain map ini ya, karena map ini nih nggak bisa ya di ML ya. Biasanya ini atau enggak map yang Celestial itu ya. Dan map Celestial ini hilang ya. Biasanya sih gue pakai ini atau nggak Celestial ya. Celestial itu soalnya bagus tapi ringan gitu, enak ya. Dan kita bakal nyobain map yang terbaru ini ya. Kita konfirmasi, ngerekam kan ya? Ya ngerekam ya. Dan ini ya map terbaru ini ya. Ngebuka lah ibaratnya, ngebuka semua map ini ya. Kita tambahin aja. Dan ini kita tambahin lagi. Kita bakal main di mode apa ini? Mode klasik ya. Iya mode custom ya. Satu orang aja ya. Nggak jadi rame-rame. Satu orang aja cuy. Nasib kayak gini aja. Biar kayak B1 gitu ya. Mana sih lama banget. Ya nge-lag yuk. Bentar deh. Ya tadi nge-lag ya. Nggak jelas ya. Biasa ya nge-lag gitu ya. Dan ini kita bakal nyobain skin terbarunya dari Fanny. Mana Fanny? Oke. Kita bakal nyobain skin barunya Fanny ya. Skin ini mahal juga cuy. Katanya temen gue mau nabung gitu. Mau beli gitu. Iya. Prediksi gue sih ya sekitar 3 juta atau enggak 4 juta skin kayak gini. Mahal ya. Harganya setara skin legend tapi logo skill tuh enggak ganti. Yap, ini kita udah langsung masuk ke Mobile Legends ya. Ini kita langsung aja coba, ini map bagus banget ya. Mirip tema-temanya kayak AoV gitu ya. Ya emang bener sih mirip AoV ya. Menurut kalian mirip AoV gak sih? Menurut gue sih mirip AoV ya. Tema-temanya ini mirip AoV gitu ya. Dan kita bakal lihat modelan monster jungle gimana ini tuh. Mapnya ini full ya, gak ada bug gitu. Kan biasa ada yang nge-glitch biasanya rapi. Gila keren banget, kayak naga cuy. Atau emang naga ya nih, kayak rubah apa. Keren lah pokoknya lah, ini map terbaru ya. Kita bakal ambil buff ungu dulu. Oke. Kita ambil dulu buff ungunya. Oke. Dan ini kita langsung gesek aja sih. Ini pokoknya mapnya seperti inilah. Nggak usah ini banget lah ya nge-reviewnya ya. Karena ini map dan kalian pasti bakal download terus mainin di ML ya kan. Jadi gue nggak bisa banyak bacot gitu. Pokoknya kayak gitulah. Ya. Kalau bentar, biar bagus dulu. Kita ini dulu. Oke, langsung ke tutorialnya ya. Dadah. Belum lanjut terus ya, di game belum subscribe, tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ada yang terbaru dari FastDayPay. Dan di tutorial kali ini kita hanya memerlukan satu aplikasi ya, yaitu tadi jadinya kita hanya memerlukan satu aplikasi yaitu aplikasi ZR Saver. Ya aplikasi ZR Saver aja dan pasti file yang udah kalian download di deskripsi. Pertama-tama kalian masuk ke aplikasi ZR Saver lalu cari file yang udah kalian download. Dan namanya adalah data full map patchin aja ini ya. Gue ini typo, untung belum upload ya, belum gue upload ke Mediafire. Patchin ya, typo biasa ya. Dan ini kalian ekstrak saja, tinggal diklik, lalu kalian klik ekstrak, lalu kalian ke klik yang atas ini, lalu ke memori perangkat, Android data, dan kalian klik yang tanda panah ke bawah di kanan bawah ini. Kalau muncul seperti ini, kalian lakukan semua file, setelah itu klik ganti. Tunggu saja sampai selesai. Prosesnya nggak ada 10 detik. Dan udah selesai. Ya oke, jadi video segitu aja. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bye-bye.